Oke guys, balik lagi di ACND Video, masih bersama gue Reza pastinya. Malam ini kita ada di Phoenix Garden and Lounge. Malam ini kita spesial banget kedatangan band cewek-cewek keren ini guys. Ini ada Stars Halo Stars. Aku Maya, aku ada gitaris. Kalau aku Rati, aku drummernya. Gue Rai, megang bass. Dan gue Ayu, gue lead vokal sama lead gitar. Ini enaknya men, ini enak jadi host. Kita bisa ketemu cewek-cewek cantik, cowok-cowok ganteng. Gak penting lah ya, yang penting cewek-cewek cantik ini lah ya. And anyway, bicara tentang Stars, pasti lo pada penasaran apa sih Stars? Kita tanya aja langsung. Stars, kenapa namanya Stars? Simple banget karena kita berempat pengen jadi stars, bintang gitu aja. Kalau bikin lagu itu selalu berempat dengan banyaknya perempuan-perempuan, banyaknya kata-kata, banyaknya ide-ide, juga banyak cerita dari sekitar kita dan juga pribadi. Jadi kalau kita setiap nyiptain lagu kita selalu buat berempat. Malah berenam sama mama papa. Kalau perlu tetangga kita ajak. Semuanya ikutan gabung di lagu kita. Pengen nyiptain lagu untuk cowok-cowok yang di luar sana. Dan tema cinta itu kan universal ya, jadi bisa masuk ke seluruh usia gitu. Dan kebetulan juga untuk menunjukkan girl power. Kita harap sih kita diundang ke negara-negara lainnya, tapi sejauh ini kita kemarin dari Singapura masih main di Indonesia aja, terutama di Jakarta. Setelah main di Singapura, ternyata band-band Indonesia nggak kalah kerennya, jadi maju terus musik Indonesia bener-bener hebat. Jadi penasaran gue, kenapa albumnya nggak keluar-keluar? Ini yang pengen gue tanyain nih, Manny. Kenapa? Album kapan? Sebenarnya kita udah ngerjain album ini, materi-materinya udah siap, insya Allah, amin. Kita juga butuh doa dari Eja dan semuanya yang lagi nonton. Semoga kita dapat menelurkan album-album Stars, amin. Facebook kita ada di Stars Jakarta dan Twitter kita ada di @stars_band. YouTube-nya Stars Jakarta. Kita akan sharing, kita akan beri semangat buat semua band-band indie di Indonesia. Siapapun kamu, mau solo, mau band, teruslah berusaha untuk menciptakan sesuatu yang baru, musik baru, sesuatu yang fresh untuk terus membanggakan bangsa Indonesia di terutama di bidang seni. Dan jangan lupa untuk maju terus musik Indonesia.